Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didai Motovlog, channelnya si pemotor merah, channel yang menyajikan perjalanan pribadi saya di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini saya berada di daerah Kelurahan Pondok Jaya. Kelurahan Pondok Jaya nih bro. Woi, ini rumah teman saya daerah sini nih bro. Oke, Pondok Jaya ini Jalan Bayangkara. Dapat informasi, katanya hari ini di situ Pondok Jagung tanggal 15 dan 16 Oktober ya tahun 2022 ada festival Dragon Boat tuh. Perahu naga. Kita mau lihat ke sana sekalian, mau tahu ya seperti apa sih festivalnya. Nih kurang tahu juga nih jalannya bener apa enggak nih. Kita masuk. Wah, ini daerah Geraha Raya nih bro. Oke, kita lurus aja. Kita cari-cari yang mana sih ini, danau atau situ Pondok Jagung. Oke, kita coba lurus ya bro. Nah ini kalau belok kiri nih balik ke Geraha Raya nih bro. Oke, kita lurus. Mudah-mudahan bener ya. Ini Jalan Raya Pondok Jagung bro, Tangerang. Tangerang Selatan apa Kota Tangerang, saya nggak tahu nih. Roman-romannya ini Tangerang Selatan sih bro. Waduh, macet bro. Oh, ini jatuhnya Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara. Berarti ini sudah masuk Tangsel nih bro. Oke, kita ikuti terus jalanan ini bro ya. Ini jalanannya cuman 5 meter 6 meter kali ini bro. Cuaca berangin-angin mendung begini bro, tapi seru juga nih kalau seandainya hujan mau jajal nih ngonten sambil hujan-hujanan ya bro. Kali-sekali bro. Oke teman-teman yang baru bergabung atau yang baru ketemu channel saya di Didai Motovlog, silakan deh kalian lihat-lihat video-video saya sebelumnya. Tentunya ada hal-hal yang menarik yang bisa menambah wawasan kalian tentang suatu daerah yang berada di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Apabila kalian suka dengan video-video saya, jangan sungkan, jangan ragu bro, langsung saja di klik tombol subscribe ya, hitamkan ya, aktifkan loncengnya. Kemudian jangan lupa berikan like serta komen ya bro. Komennya yang sesuai dengan isi video ya bro, biar nggak melenceng gitu bro. Nampaknya di depan ada flyover nih. Ini udah lama banget nggak kemari bro. Udah banyak perubahan ya bro. Nah, ini ada dua jalur nih. Kayaknya naik flyover aja kali bro ya. Flyover sampai manakah ini?
Nampaknya di bawah jalan tol ya. Kodam Jaya. Oke bro, kita menepi sebentar ya. Coba lihat Google Map ya. Apakah benar ini rutenya? Sabar. Oke, benar. Kita belok kanan, bro. Oke, belok kanan. Ternyata ini tepat di Brigade Kavaleri 1 Limpung Alugoro Kodam Jaya. Wih, di daerah militer, bro. Sip, lanjutkan lagi, bro. Ya, ini masuk jalan Rawa Kutuk, bro. Namanya serem ya, bro. Rawa Kutuk. Mungkin sejarahnya ada hubungannya dengan kutukan. Wallahualam ya. Wah, ini bener nih, bro. Sepertinya lagi ada acara nih, bro. Nampak jalanannya mulai tersendat. Kita nakal. Jangan ditiru. Boys and girls, don't try this at home. Oke. Wow. Tersendat. Nah, ini dia, bro, yang namanya danau atau situ Pondok Jagung. Oh, di mana acaranya, bro? Apakah di sana, bro? Waduh, informasinya nggak valid nih. Coba kita telusurin aja ya, bro. Apa bukan ini, bro? Nah, ini benar, bro. Situ Pondok Jagung ini, bro. Danau Rawa Kutuk. Tapi tidak melihat ada kegiatan nih. Coba kita melihat situ Pondok Jagung. Katanya ada festival. Oh iya, dari kecamatan Pak lewat sono. Kalau dari sini kelihatan mereka bisa jalan. Oh. Harus muter. Muter ya? Iya, sana. Lupa, Pak.
Lewat Jelupang. Iya, kecamatan bukan kecamatan. Oh, adanya di sono. Oh gitu. Ya makasih ya Mbak. Oke, ini situ Pondok Jagung ternyata acaranya beda tempat bro. Aduh gimana ya? Macet lagi. Oke. Mohon maaf pemirsa. Berhubung lokasinya berbeda, memang benar ada Festival Dragon Boat. Tapi bukan di situ titiknya. Gak apa-apa lah, yang penting sudah tahu nih situ Pondok Jagung di mana lokasinya. Kita tutup aja ya bro, mohon maaf nih bro. Ya, namanya usaha ya bro. Di Day Motovlog mohon pamit. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Dari situ Pondok Jagung mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.